Jadi ada data dari rekrutmen Honda. Gak tahu ini penting atau enggak, tapi ini juga sangat bahaya karena iseng saya coba untuk download file dari sampelnya. Itu ternyata langsung guys, bukan data lagi, tapi KTP dan juga sampai surat ijazah. Ngeri enggak? Indonesia. We are anonymous. The time has come to protect the Indonesian people, our brothers and sisters, our homeland. The time has come for us to speak out for our rights, justice, freedom of speech. Horka is neither a name, nor a person. Horka is the name of a hacking movement, or cyber attack. The name Horka will represent the Indonesian people, the people who do not get justice, and their rights. Don't panic, we did hack or steal the personal data of the president and the people of Indonesia. But we will not sell the data. Horka exists because of monsters. Horka exists because of Pancasila. Horka hacked because Pancasila was not proven. This country is in a bad situation. Fuel prices are starting to rise. Some cases cannot be handled by state law. Do you still want to? Relax and watch news broadcasts on television. Do you still not hear at all about this? Fight man, we can overcome this all. Fight, I love you all. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forget. Expect us. Memang ada data-data yang beredar ya oleh ya salah satunya oleh Jorka ya, tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gaduh-gaduh, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Apa yang disebut Yorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sulit-sulit.